I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time with. Hey, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini gue bakal review game Android lagi. Jadi sesuai dengan requestan teman-teman, ada yang minta dibuatin game eFootball 2024. Kali ini gue bakal mereview dan ngebagiinnya lagi teman-teman. Dan ini kemarin juga yang minta yang sudah diupdate musim terbaru 2024 dan 2025. Nah, di sini gue bakal langsung saja coba review. Dan ini sudah ada Kylian Mbappe di Real Madrid. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan ini semua terbaru dari Neo Kit, New Jersey dan new player atau pemainnya. Jadi gimana, kita bakal langsung saja coba review. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru kenal channel ini, jangan lupa dikasih like, comment, and subscribe. Kalau sudah dikasih like, comment, and subscribe, kita bakal langsung masuk ke dalam gameplaynya teman-teman. Let's go. Oke guys, jadi ini dia untuk tampilan utamanya. Kalian bisa lihat di sini untuk tampilannya keren banget, gacor parah guys. Langsung saja kita bakal coba gas di sini. Dan di sini masih menggunakan bahasa Espana ya kayaknya. Kita bakal langsung saja review di bagian liga, kita bisa dapat apa aja new game ya. Kita bakal coba lihat di bagian new game, kita bisa dapat liga Serie A, liga Bundesliga, liga Spanyol, liga Prancis, liga Premier dan CONMEBOL. Selanjutnya di bagian cup. Nah, kalau gua review biasanya seperti ini, liga dan cup. Nanti kita bakal lihat di pemainnya. Untuk di bagian cup teman-teman bisa dapat apa? Kita bisa dapat FIFA World Cup 2026, ada Euro 2024, ada Afrika Cup, ada Copa America, ada AFC dan ada FIFA Club World Cup. Ini piala dunianya para klub-klub besar guys ya. Selanjutnya kita bakal review di bagian pemain teman-teman ya. Kita bakal coba pergi ke edit, kita bakal ke editor. Di sini kita ke edit player. Dan gue langsung saja lihat di timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia kalian bisa lihat di sini sudah menggunakan kit terbaru. Nah ini dia Garuda Indonesia dan menggunakan aparel Erspo, ada Ragnar Orangmangun. Untuk di timnas ini bukan apa ya, tampilan wajahnya belum 100% real face, jadi masih seperti ini. Namun pemainnya sudah update terbaru, ada Ragnar Orangmangun, ada Witan, Hoki, Sananta, Yakob, EGMV, Rafael Struik, ada Tom Hay di midfielder ya, Ricky Kambuaya, Marcelino, Arkan, terus ada Ivar, ada di bagian defender, Jay Itses, Rido, Justin, Asnawi, Nathan Coaon, Ferrari, Edo Febriansa juga sudah dimasukkan, Wayu Prasetyo, dan di bagian goalkeeper ada Hernando, Syarul Tisna, dan Muhammad Riyandi. Nah jadi itu dia teman-teman di bagian skuad timnas kita. Terus di bagian La Liga atau liga-liga top Eropa, di sini kita bakal langsung saja coba lihat di bagian penjaga gawang ada Kepa, Courtois, Andre Lunin, Vini. Ya kita scroll lagi, semua ini terbaru ya teman-teman. Dan yang terbaru kalian bisa lihat di sini teman-teman di bagian lini depan dari Real Madrid ada Kylian Mbappe guys ya. Wow, kalian bisa lihat sudah ada Kylian Mbappe dan Mbappe-nya real face banget guys. Wah, nanti kita bakal coba Madrid ya guys. Selanjutnya di bagian Bundesliga ya, ini semua udah gue jamin terbaru, jadi kalian gak usah khawatir. Liga-liga lainnya juga sudah, nanti kalian bisa cek sendiri. Di bagian Liga Primer juga ya tentu saja real face dan update terbaru teman-teman. Oke, kita bakal langsung saja review di bagian gameplay. Karena gue mau coba si Mbappe, tentu saja gue bakal menggunakan Real Madrid teman-teman ya. Kita bakal coba melakukan pertandingan persahabatan dan gua bakal menggunakan tim kesayangan gua nih. Klub kesayangan gua yaitu Real Madrid. Si Raja 15 kali UCL, Raja Eropa. Kita bakal melawan Manchester aja lah. Nah, ini adalah kedua tim yang benar-benar gua suka banget. Real Madrid dan Manchester United. Mbappe harusnya kita masukin sih ini di simple setting ya atau manual setting nih. Substitution seharusnya kita bakal coba Rodrigo, kita tarik dulu. Joselu mana sih ini sih? Ah, Mbappe langsung saja. The next Ronaldo tuh number 7 teman-teman ya. Langsung saja kita bakal coba gameplay teman-teman. Ini dia di Olimpico de Montchang. Stadiumnya apa nih ya? Nama-namanya sih kayak nama stadium Belanda, tapi aku nggak tahu. Nanti kalian komen aja daripada gua salah cuy. Ya ini dia pertandingan persahabatan antara FC Real Madrid melawan Manchester United. Langsung saja kita bakal coba gaskan. Di sini gue sudah menggunakan Real Madrid. Ya seharusnya Real Madrid ini sudah ada Mbappe. Ya beneran ada Mbappe.
dan komentator jadi yang menggunakan bahasa Spanyol, teman-teman ya. Wow, sangat baik sekali. Real face, teman-teman ya. Buat kalian yang mau mainin timnas, teman-teman bisa juga karena sudah terbaru. Sangat keren banget, wah. Cukup-cukup dan terbaik, sangat-sangatlah real face. Bah, kita langsung saja teman-teman. Ini Garnacho, gua kenal tuh. Harry Maguire, Sofyan Amrabat. Langsung saja teman-teman, ini dia buat kalian nanti yang mau cobain kamera pack. Ada juga teman-teman tinggal pasang seperti biasa untuk pasangnya. Kita review dulu teman-teman di bagian lapangannya, di bagian grass ini gue ada, ya gue suka banget grass yang begini, gue suka horizontal kayak gini, rapi banget ya. Selanjutnya di bagian ini nih, di bagian nama, dia menggunakan font yang sedang, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk banner channel TV-nya football, jadi nggak pakai apa ESPN atau apapun itu. Oke, kita ke gameplay. Radarnya tentu saja masih ada di bawah. Aduh, Valverde. Oke, kita bakal langsung saja main ini. Emparan Graham kali ini. Sofyan Amrabat kali ini, teman-teman ya. Disahap oleh Valverde. Oke, kita bakal coba sih ini nih. Oke, pelanggaran. Kylian Mbappe, kita tes ketajamannya. Ini kalau gua shoot langsung, kira-kira masuk nggak ya? Jude Bellingham, oh tidak dong ini, masuk guys ya? Oh my god, gue pikir nggak gol coy. Jude Bellingham guys, ih, real face banget guys ya, gue terkejut guys ya, gue pikir itu gak masuk. Oh my god, masuk guys ya, Jude Bellingham teman-teman. Seharusnya gue nggak harus bereaksi berlebihan sih, karena ini juga levelnya amatiran. Tidak, ini ya. Tidak refleks sama sekali, sangat melawak coy, Andre Onana. Ini dia Jude Bellingham. Dikira throw in kali coy, nggak dia ambilnya guys ya. Oh my god. Oke, 1-0 Indonesia, Indonesia lagi. Real Madrid memimpin. Real Madrid walaupun melawak itu, gua sangat respect coy ya, karena itu emang tim legend guys ya. Aduh, Kylian Mbappe tadi teman-teman mencoba. Namun masih, oh. Baik sekali Luka Modric, ada dari Ceballos. Mengejar, oh namun. Nah, ini dia Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, baik sekali. Ini dia Kylian Mbappe. Oh my god, dia kaki kiri atau kanan ya? Kanan ya cuy. Tapi setahu gue tuh kiri kanan si Mbappe tuh hidup cuy. Ah, baik sekali Mbappe, oh. Harry Maguire kali ini, ada Jude Bellingham, ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, jaga ketat ya teman-teman. Luka Modric kali ini, masih Luka Modric. Toni Kroos di musim depan sudah pensiun guys ya, jadi kita tinggal melihat Luka Modric saja, satu-satunya yang sangat legend. Wah, dan anthem Madrid guys ya. Vini. Oh, terlalu lama Vini. Namun hampir saja blunder, teman-teman. Oh my god. Ya, ada anthem Madrid, teman-teman. Jude Bellingham. Vinicius. Vinicius Junior. Madrid, halo Madrid. Rodrigar Antonio. Rodrigar langsung kepada Mbappe. Masih Mbappe. Mbappe. Umpan saja Mbappe, tidak. Oh my god. Tidak ada rekan di sana. Extra time. Berapa menit tadi gua enggak ngelihat. Ada Vasquez, sangat baik sekali teman-teman. Dan ini dia berakhir sudah. Oke guys ya, jadi buat kalian yang mau main game-nya silakan aja cek di deskripsi, kalau nggak di komentar. Yang sudah gua pin, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa buat kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Thanks for watching, see you the next end. Bye-bye.